Jadi gue gak dapet diskon 70% dong? Enggak dong. Karian, yep. Ini desain website kita yang terbaru nih, baru gue update. Menurut Karian gimana? Wah, ini sebenarnya udah keren banget sih, Ri. Cuma paling saran gue ya, ini warna yang merah ini diganti ke warna oranye, Ri. Jadi lebih kelihatan ciri khas dari kuandanya gitu. Wih, ini maksudnya apa nih? Sepatu baru nih kayaknya. Iya nih Karian, kemarin gue habis beli dari mall, lumayan dapat diskon gede. Oh iya iya, berapa diskon ini? Ini harga aslinya 1.250. Oke. Okay. Cuman gue dapat diskon 50% plus 20%. Oke. Okay. Jadi gue dapat diskon 70% dong. Oh. Gue cuma bayar 500.000 loh ini. Tunggu. Gak gitu Ri, hitungannya. Kalau gitu Ri, itu bukan 70% Ri. Kalau 70%, lo harusnya bayar Rp375.000. Jadi gue gak dapat diskon 70% dong? Enggak dong. Jadi seharusnya, itu perhitungannya adalah lo dapat double diskon. Yaitu dapat 50% dulu, baru dapat 20% lagi. Seperti itu. Nah ini gue jelasin ya. Rumusnya adalah, harga sebelum diskon, lo kalikan dengan 1 dikurang diskon pertama, dikalikan lagi dengan 1 dikurang diskon kedua. Tadi kan diskon pertamanya kan 50% nih. Artinya 0,5 kan. 1 dikurang 0,5 itu 0,5. Terus diskon keduanya itu adalah 20%. Berarti 1 dikurang 20% itu berarti kan 1 dikurang 0,2. Yang artinya adalah 0,8. Berarti harganya itu adalah 1.250.000 dikali sama 0,5 dikali sama 0,8. Nah hasilnya itu adalah 500.000. Makanya lu bayarin 500.000 Ri. Kayak gitu. Yah, berarti gua rugi dong. Ya sebenarnya gak ada rugi banget sih Ri. Seenggaknya kan lu dapet diskon tuh tadi 50 plus 20. Jadi lu cuma bayar 500.000 kan. Ya udah deh Karian, yang penting awet aja nih sepatu deh. Ah, ya udah gua amin aja deh, Ri. Lu lagi kenapa, Ri? Nyat sepatu lagi, lu mau beli lagi? Enggak, Karian. Nih, sepatu yang gua beli kemarin ternyata ada di marketplace GoTop dan harganya cuma 350.000. Wah, lu kemarin beli 500.000, ya rugi dong. Rugi, Karian. Oke, makanya lain kali ya jangan tergiur sama diskon gede. Cari juga di marketplace lain, kan sepatu yang lebih murah kayak gini. Pastinya, Karian. Next time gua bakal lebih hati-hati lagi kalau mau beli-beli, Karian. Sip, mantap lah kalau gitu. Thank you ya, Karian ya. Siap. Oke, Kuanda Friends, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Kuanda Indonesia ya. Kalau kalian mau nonton video lain, silakan diklik di bawah ini. Oke, thank you Kuanda Friends, sampai jumpa.